kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah paket. Paketnya ini pengirimnya Toko Rutsya dari Jakarta. Saya beli di Shopee. Isinya apa? Kita buka. Bukanya agak brutal dikit ya, biar cepet. Oh, ternyata keras. Ini sebuah namanya baterai tester ya, modelnya PT168. Oh, bosen ini udah dia PT dia. Oke, ini saya dapat di Shopee, penjualnya Toko Roots ya, harganya Rp32.000, tipenya PT168. Untuk apa ini? Ini untuk mengecek kapasitas baterai kita, bisa baterai yang kancing atau button cell, bisa juga baterai yang besar itu, ataupun baterai yang agak gemuk itu ya, yang kotak itu ya. Ini baterainya bisa dari 1,5 dan 9 volt baterai. Bisa membaca menggunakan ini ya. Jadi ini ada warna-warnanya. Kalau merah ini berarti sudah mau habis dayanya baterai. Kuning masih mencukupi tapi sudah low. Hijau berarti masih bagus. Kalau yang atas untuk baterai biasa, yang bawah untuk baterai kancing ya. Di sini ada tulisannya untuk tipe-tipenya ya. Ini untuk yang A3, ini A2, ini yang apa ini? DHP2, saya kurang paham. Terus ini yang di sini untuk yang baterai yang besar ya. Di sini ada tulisan baterai tester. Ini seperti ini petunjuknya. Ini yang baterai biasa. Ini yang baterai yang besar kotak ya. Ini yang baterai kancing. Ini bisa-bisanya ini aja ya. Tipe-tipe jenis baterai yang bisa dites. Ini ada keterangannya. Merah replace, yellow low power, green good. Oke, kita buka ya barangnya ya. Seperti ini. Ini yang analog ya. Kalau ada yang digital, di sininya nggak seperti ini. Ada digital itu seperti apa ya? Kalau kita ya seperti HP lah, tampilannya ada layarnya gitu, nggak model panah-panah gini, beda. Ini bisa kita geser-geser. Oh, gesernya nggak berubah ya, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada pernya, jadi kita sesuai kebutuhan. Kita coba tes baterai A3 ya. Di sini saya punya baterai A3, baterai cas udah lama sih nggak saya pakai. Kita coba yang ujung minus di sini ya, kita letakkan di sini. Ada lempengannya, nanti harus kena lempengan atas dan bawah. Sini ada lempengan. Kita tes. Oh, ini low ya. Atau agak merah ya, berarti suruh replace ya. Harus dicas. Kita coba lagi baterai A2. Ini masih baru, apakah nanti good ya? Kita coba cek. Seperti ini bawahnya, lempengan lempengan atasnya juga. Oh, dia masih baru, jadi dia mengarah ke hijau, good ya. Berarti masih penuh, bisa kita pakai. Ini juga ada baterai. Ini baterai baru ya, baterai cas juga. Kita coba di tester. Apakah ini ada isinya ataukah kosong? Caranya sama. Ini, oh ternyata ini sudah ada isinya sedikit ya. Oh ya, ini gininya
jangan dilepas ya, dipegang ya baterainya ya, kalau enggak jatuh. Dia ada isinya sedikit ya, masih di arah good ya. Untuk baterai kancing saya enggak punya, jadi enggak bisa tester. Baterai yang besar saya juga kebetulan enggak ada di sini, enggak bisa tester juga ya. Tapi kegunaannya seperti itu kurang lebihnya. Kalau kalian suka bisa membelinya, nanti link pembelian saya sertakan di deskripsi seperti biasa ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.